Syukur nikmat. Syukurilah nikmat yang diberi keberkatannya oleh Allah. Bila bersyukur dengan nikmat umur, akan diberi berkat umur. Bila bersyukur dengan nikmat ibadah, akan diberi berkat ibadah. Bila syukur dengan nikmat harta, akan diberi berkat harta. Bila bersyukur dengan nikmat keluarga, akan diberi berkat pada kesemua itu. Syukur adalah kunci untuk mendapatkan keberkatan daripada Allah.